Ledak, 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 dapat dua ya. Akhirnya, minta di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini di belakang saya ini sungai, Bos. Belakang saya ini spot kemarin. Spot mujair aerasi kemarin. Tapi saya mancingnya kemarin di sebelah sana. Cuma apa? 1-2 sebelah sana tadi. Deket kok. Nah, ini ngopi-ngopi dulu, Bos. Di sini juga banyak ikan nilainya, Bos. Sama. Tapi kali ini saya nyoba targetkan belanak dulu. Nyari yang sepi. Ini saya di spot kemarin, tapi saya nyoba targetkan belanak. Dan ini kondisinya masih tinggi airnya, belum agak surut. Jadi kemungkinan nunggu agak surut ini, Bos. Nah, karena ini belum ada pergerakan kan belanak. Saya coba langsung dua target ikan nila air asin. Kan kemarin di sini kan banyak, Bosku. Lubang-lubang ikan nila, ikan mujair di sini tuh banyak sekali kemarin. Jadi saya mau nyoba sebelah sini dulu. Kalau sepi sambaran, coba spot kemarin sebelah sini. Nah, sekarang persiapan dulu. Ini target ikan mujair dulu aja. Kan belanaknya, ikan belanaknya belum terlihat soalnya. Kalau sudah terlihat baru pakai belanak. Ini peralatan selalu ada di dalam jok nih. Tuh, lumut kemarin ini masih banyak awet. Ini karena habis jadi saya tuang aja, Bosku. Neuro Atraktron Spearfish, stimulan saraf penciuman ikan. Ini bukan esen tapi perangsang nafsu makan ikan. Terlalu dimakan juga, terlalu dalam, nggak mau. Kenapa sama kayak ikan mujair air tawar ya, terlalu dalam, nggak suka. Tuh, ini hilang, bawa terus, terus. Tak dangkalin baru cepat nyambar, Bosku. Minta dangkal sama kayak mujair air tawar. Tuh. Ini sebenarnya sudah dapat dua, satu tidak kerekam. Tuh. Untuk sementara ini target jarwo dulu, Bosku. Sambil nunggu ikan belanak yaup.
langsung ya. Langsung ya. Ayo lagi. Ini ujung ini patah, yang ini udah begar, udah saya ingkupin. Ini begar, ini padahal kail baru loh, ngerangki tadi malam. Nah kayak gini udah jadi. Jangan remehkan tarikan ikan mujair air asin bosku. Tuh nah, ini saya mau ganti rangkaian dulu nih, saya pakai kail ini.
Idumezina nomor 4 kecil bosku. Ini buat belah anak bisa, buat mujair air asin juga bisa itu. Ya. Tapi ya gitu, mekar sama pudus. Jadi saya ganti lagi. Sekarang lagi ulang ya. Ini belanaknya udah terlihat bosku, banyak sekali. Dan di sana itu ada, oh iya Yudi ternyata. Oh bud, Yud, oleh ya. Gelemel Buddha. Eh? Iya wakil seru keren ya ini. Tuh ternyata Yudi. Kan kemarin tadi malam kan saya bilang, ayut sini Yud. Ya katanya nggak bisa ternyata nututin. Baik botol, gelemel buah Yud. Melbu jangan. Melbu, gelemel bu. Kono Yud lagi Yud. Aku wis pegel aku mancing gere. Mancing gere oleh wakil hujan jere gajare. Lumut apa sih? Lumut banyu itu buri mak lumut lagi yo. Ya kan juru juga senang kono yo muter. Oh, gere tok gede lho. Gelemel buah. Oh, ikan belanak semua bosku. Ini yuk di teknik botol masih dapat satu. Lo melbu lo? Melbu ah? Kak melbu? Ini banyak sekali lubang-lubangnya ikan mujair bos itu. Bawa ini jadi kalau mancing mujair dimanapun pasti insya Allah. Keren yuk, gede-gede yuk. Mau tak mancing aja, coba mancing aja. Perkes kemarin. Oh, sini udah makan ini. Lalu pakai umpan tepung geracek ini. Terlalu dangkal. Akhirnya. Minta di tengah, bosku. Lo. Ocel. Tak ambil sih. Entar biarin enggak apa-apa di situ. Entar saya ambil pulangnya, bosku. Kalau saya berdiri kabur semua. Soalnya ini dangkal sekali, bosku. Makanya minta tegek yang panjang. Kalau tegek pendek susah. Enggak mau makan singgul-singgul doang. Minta di tengah. Mau main dasaran diajar apa keting. Kalau sampai bawa kabur ya keting. Nah itu belana itu. Ah keting. Berubah jadi keting. Ini belananya yang besar tuh habis mendekat terus ya. Habis mendekat kabur. Habis mendekat kabur kemungkinan ya. Tuh. Insya Allah menurut saya ya minta tegek yang panjang lempar ke tengah. Belanak besar bosku, mocel bosku. Saya kira keting ternyata belanak. Asem. Saya kira keting ya. Ternyata belanak.
biar biar KB. Cetak. Ada cetak. Besar. Ada cetak. Ada cetak. Agak besar. Jadi ini susah keluar. Jadi ini apa ya? Ini kan pertama kali saya main botol. Jadi nunggu ada suara cetak baru masuk. Tak kumpul nih, Bosku. Bisa air mancing sekarang botol dulu. Ini untuk tepung ake. Sasak untuk tepung sasak ini nih. Buyar kabeh jur ini. Tong cetak dulu. Saya tak ingat puas. Saya tak melbu ini. Cetak. Cetak suwen wis tak njuk wadahe juk gorine ya melbu ya dipancing kurang tengah joranku tak bijil-jilik yut sing melbu yut kelatak dapat nih tuh kecil ini suara kelatak masuk. Enak tinggal nunggu langsung strike dapat. Kasih sendok cuma gini doang sip terputar taruh buyar nunggu kelatak masuk. Kelatak. Tak. Dapat, Bosku. Aduh, kena tepungku. Kayak gini tepungnya. Nunggu kelatak dapat tuh. Ayolah, gini ya. Yuk, masuk. Kono enak yut, gaya botolmu yut. Tahu rupi botol yut, gaya yut.
lagi nunggu bunyi. Oh, itu muni dah. Oh, iya muni. Enggak ketahuan bos bunyi. Bunyi, enggak ketahuan. Bunyi. Yo, kelatak masuk. Enak ya di bang mancing. Enak ini yut, cepet yut. Kelatak. Enak. Ini streknya tinggal nunggu bunyi kelatak. Baru strek ada alarmnya. Ada alarmnya, Bosku. Ada alarm. Kelatak, 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 dapat dua ya. Kelatak, kelatak, masuk. Kelatak, 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 kelatak. Teknik pendengaran, pokoknya kelatak. Harus fokus, apa ya? Mengandalkan teknik pendengaran harus begini. Duh, wajib teknik pendengaran. Siapapun bisa ini kalau gini. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ini rangkaiannya nih. Timahnya ada di sini buat nonggelemin. Yang ini posisinya kayak gini tadi. Jadi ya kelatak itu berarti masuk. Ayo lanjut lanjut lanjut. Ini enggak pakai kamera, udah saya matikan. Lah wong cuma gini doang kok. Entar hasilnya. Ikan belanaknya ini dapatnya pakai botol. Yang mancing cuma dapat 3 biji. Habis itu enggak mau nepi, Bosku. Tegeknya kurang panjang lah. Di botol juga sudah enggak mau nepi. Ini sudah apa? Sudah terlalu apa namanya? Duangkal, Bosku. Jadi itu yudi ke sana itu. Yudi botol ke sana. Di pojokan itu sebelah sana. Dan tadi saya umpannya juga enggak polosan. Nih. Pakai neuro attack service. Stimulan saraf penciuman ikan ini bukan action tapi perangsang ikan. Besok nyoba lagi, Bosku. Tapi insya Allah nyoba mancing pakai tegek yang panjang. Ini sekarang saya mau beli tegek yang 4,5. Itu kan yang 3 kurang panjang menurut saya itu. Kalau mancing belanak kurang panjang, apalagi teknik pelampung yang main atas. Jadi minta agak jauh dari pemancing. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang. Alhamdulillah, Bosku, rezeki. Campur-campur segini. Gelem. Hah? Kok mancing jahir tau mancing? Insya Allah. Gawon aku tak golek mana ini.